the moment aku stay di sini aja, capek juga jalan ke sana, balik ke sini, jalan ke sana, kembali sini. Mending di sini aja, bisa lihat cabang di sana dan mungkin aku jalan dekat ke sana ya, rada jauh ke sana. Duh, capek. Dan yang kereta api Jakarta, persiapan berangkat stasiun Madiun. Nah, udah menjaga SK5 dan pakai stiker edisi Ramadan sama seperti Argolis tadi. Kita tunggu keretanya di sini ya. Tapi Jakarta PLB 253C sudah berangkat dari stasiun Madiun pukul 16.53 dengan lokomotif CC061380. Kereta terpanjang di jalur selatan untuk saat ini. Di belakang kereta api Jakarta itu ada kereta api Sri Tanjung dari Ketapang Banyuwangi tujuan akhir Lempuyangan. Kita memang ini pejal Madiun menutup. Sepertinya kereta api, bukan kereta api, lokomotif Langsir yang tadi dari mengarah ke depo Pertamina ini kembali menuju ke arah stasiun. Nanti keretanya dari arah sini ya, kita tunggu aja. Oke, lokomotif Langsir CC061351 sudah mengarah ke sana dan sebentar lagi kembali ke arah stasiun Madiun lewat jalur sebelah sini. Kita tunggu lokomotifnya kembali ke arah stasiun ya. Oke, lokomotifnya sudah kembali ke arah stasiun dan mungkin sebentar lagi kereta yang akan melintas yaitu kereta api Sri Tanjung. Gak tahu ini lokomotifnya ngelangsir lagi apa enggak ya. Kita lihat aja. Oke, teman-teman, PJL 138 Madiun sudah menutup. Ini antara kereta api Sri Tanjung atau kereta api Ketel yang berangkat. Ini di jalur 3 kereta api Sri Tanjung, lampunya udah nyala berarti persiapan berangkat ya. Kita lihat apakah yang berangkat Sri Tanjung apa Ketel atau dua-duanya, kita lihat aja.
Keren, 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 keren. Cuma tadi nggak sejajar, coba aja sejajar, keren, mantap itu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dapat balapan, walaupun Sri Tanjungnya buntut, nggak berjajar gitu. Mantap deh. Dan ini ketelnya mengarah ke jalur depo Pertamina. Ini ketel yang Rewulu tadi, seharusnya sebelum ketel Benteng, malah sesudah ketel Benteng ini ya. Oke, salah tebak lagi. Kiraan ke jalur ke Depo Pertamina, malah mundur lagi ke arah emplasemen stasiun. Salah tebak lagi, salah tebak lagi. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya sebagai video penutup, yaitu kereta api Sancaka Fakultatif dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Sekalian ya. Oke, kita momen langsiran lokomotif. Oke, langsiran lokomotif yang tadi ngelangsir ketel sudah melangsir dan kembali ke stasiun lagi. Dan mungkin ini sebagai video penutup aja ya. Dan aku balik ke stasiun aja karena aku mau pulang nanti jam 7 naik Sancaka ke Mojokerto. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sepertinya video ini akan jadi part-partan. Dan mungkin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya silakan tonton aja ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di Wanting Kereta Api selanjutnya. PCL 138 Madiun.